الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ba'du sekalian, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan kali ini Di saat-saat yang istimewa ya kita di hari pertama Ramadan Dalam keadaan melaksanakan saum Yang Ee, kita isi waktu-waktu istimewa ini dengan e, ibadah kepada Allah subhanahu wa taala ya diantaranya juga yang e, jangan sampai luput dari kita untuk tetap e, menambah ilmu <tuh> dan tentu Allah subhanahu wa taala menyediakan pahala-pahala yang besar yang istimewa ya di Bulan Ramadan itu ya, di bulan Ramadan ini, dan jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan uh, kajian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini juga bagian dari mengisi waktu-waktu istimewa di bulan Ramadan ini. Ya, jelas <tuh>. sekalian ya, kita uh, membahas tafsir uh, Asadi. <tuh>. Dan kita akan lanjutkan ya, setelah kita membahas surat Al-Fatihah, kita lanjut kepada Juz Amma ya, tapi kita mulai dari surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Jadi, kita mulai dari akhir dari surat An-Nas, yaitu yang memang sering kita baca ya di dalam sholat. Ya, jadi, harapannya surat-surat pendek yang kita baca di dalam sholat ini, kita bisa memahaminya ya makna kandungan ya yang terdapat di dalam ayat-ayat itu. <tuh> Terlebih di bulan Ramadan ini adalah e, bulan Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tentu lebih e, intensif lagi ya kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Kita isi hari-hari kita ya dengan Al-Qur'an dengan membaca ya tentu alangkah lebih bagus ketika kita membaca Al-Qur'an itu disertai dengan Tadabur, ya menghayati eh, makna maknanya. Nah, ini adalah bagian dari usaha kita untuk eh, memahami dan bisa bertadabur, ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, ikhwas sekalian, eh, mari kita buka, ya kitabnya yang ada, silahkan dibuka. Surat An-Nas. <tuh> Tafsir suratin nasi ya, tafsir surat an-nas, <tuh> wahyia e, madaniyatun dan dia adalah e, madania. Tetapi di sini ada talik, ada catatan kaki e, di. Nuskhah yang lain ya justru eh, Makiyatun ya yang ditulis oleh <tuh> Imam <As> Sadi ini <tuh> ya jadi memang ada eh, perbedaan pendapat dari para ulama apakah eh, surat An-Nas ini termasuk makkiyah ataukah madaniyah <tuh> ya makkiyah itu kan artinya adalah yang turun dalam periode Mekah ya. Artinya sebelum hijrah ke Madinah, jadi patokannya waktu ya, bukan tempat. Sedangkan madaniyah ya adalah yang turun dalam periode Madinah ya, setelah hijrah ke Madinah. <tuh> Tapi kalau kita lihat uh, isi dari surat An-Nas, eh uh, alam ini lebih uh, lebih kuat sebagai makiah ya bagian dari surat-surat makia yang e, turunnya itu secara bersamaan dengan surat al falak ya jadi antara surat al falak dan surat anas ini e, secara berbarengan ya memang ada sebab nujul sebab turunnya dari kedua surat ini ya sebagaimana disebutkan para ulama ya dalam menjelaskan asbabun nuzul <tuh> e, misalnya dalam ya kitab-kitab asbabun nuzul al-wahidi ya, atau Imam Asuyuti ya <tuh> juga Imam Asuyuti Imam As dalam kitab al kitab ya, juga menyebutkan ya tentang asbabun nuzul turunnya surah al-falak dan An-Nas ini adalah karena e, ada seorang Yahudi yang e, berusaha untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang bernama Labid bin Al eh <tuh> uh, itu apa namanya pengaruh terhadap Nabi hanya sedikit terasa pusing ya <tuh> uh, nah kemudian turunlah uh, surat Al Falak dan Surat An Nas ya yang kalau kita jumlah eh, ayatnya itu surat Anas itu ada 6 ayat ya sedangkan surat Al-Falaq ada 5 ayat. Jadi jumlahnya 11 ayat. Yang dikatakan dalam riwayat itu <tuh> bahwa eh, setiap kali turun ayat dari surat Al-Falaq dan Anas ini, maka terbukalah tali-tali eh, ya buhul yang diikatkan ya untuk menyihir itu. Ya jadi 11 11 ikatan itu ya e, sesuai dengan jumlah ayat ini setiap ayat satu ayat turun maka terbukalah e, ikatan sihir ya yang dibuat oleh seorang Yahudi ini yang kemudian e, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk mencari ya di mana buhul yang e, yang apa untuk menyihir ini disimpan dan ternyata e, ada di apa namanya di bawah sumur ya <tuh> Nah itu walaupun dalam riwayat ini ada kedoifan ya di dalam riwayat ini. <coughs> nah, eh, kita masuk ya kepada penjelasan dari tafsir surat An-Nas ini. Kita baca terlebih dahulu ya. A'udhu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu nas. Ya malikin nas. Ilahin nas. Min syaril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin jinnati nas. <tuh> Ya Kul katakanlah Ya a'udhu aku berlindung Birobin nas Ya kepada Robnya manusia Malikin nas Rajanya manusia Ilahin nas Tuhannya manusia Min syaril waswasil Dari kejahatan setan yang suka membisik-bisikan ya mencari luas wasil khonnas dan juga suka bersembunyi ya Allah diwasi sufi suduri nasi yang membisik-bisikan di dalam dada manusia ya minal jinnati wan nas dari golongan jin dan manusia wahadihi surah <tuh> dan surat ini mustamilatun alal isti'adah Ya, e, mencakup kepada memohon perlindungan. Ya. Makanya diawali dengan kul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Jadi memohon perlindungan kepada Allah. Ya, sebagaimana juga surat sebelumnya yaitu surat Al-Falaq, ya juga kul a'udzu. Ya. Cuman bedanya kalau di dalam surat Al Falak, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya, ya khususnya makhluk-makhluk yang eh, apa namanya yang nampak ya. Sedangkan di dalam surat An Nas ini kita memohon perlindungan kepada Allah dari eh, makhluk yang tersembunyi, yaitu setan ya yang apa membisikan itu ya <tuh> sehingga dua surat ini disebut sebagai e, muawidatain ya jadi dua surat yang berisi <tuh> memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu eh <tuh> e, sebelum kita masuk ke tafsir alangkah baiknya kalau kita sedikit membahas tentang <tuh> eh uh, apa namanya sigot ya dan juga irob ya yang ada dalam surat ini <coughs> ya kul auzu ya kul <coughs> kul itu fiil amr ya dari kata kolay kulu kaulan kairun makulun kula takul makolon makolun mikolun kila yukolu ya, jadi kul fiil amr untuk domir anta <coughs> auzu itu fiil mudore ya maklum Romir uh, anak ya, dari aza yang uzuk, auzan ya, jadi yang uzuk, yang uzani, yang uzuna, tak uzuk, tak uzani, yang uzna, tak udu tak uzani, tak uzuna, tak 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 uzina, tak tak waswasatan ya muaswisun muaswasun waswas <tuh> -was ini dia sebagai e, sigotnya sebagai masdar ya sama dengan waswasah tetapi di sini digunakan untuk mana isim fail jadi ya e, yang yang apa namanya yang membisikan jadi untuk mana isim fail ya <tuh> sedangkan khonnas itu sigot e, si membalago ya sigot mubalago dari konisun eh, khonisun isim failnya khonisun dari khonasa ya nasu ya uh, jadi khonas itu faal wazan faal ya untuk sigot mubalago <coughs> nah, itu yoswisu itu fiil dari was was tadi ya ya yang apa? Iya, yuas dari uh, was apa waswas uh, was, was tadi <tuh> ya. nah, kemudian untuk irobnya, ya bisa kita tentukan. Kul itu fiil amr, mamni ala sukun. <tuh> Lama halalahum irob. Auzu itu fiil mudare, uh, marfu ya. Karena tidak ada didahului oleh adawat adat yang mansumkan, yang majumkan. Sehingga dia marfu, auzu ya. Tanda marfunya doma. Lalu bi itu huruf jar ya. robbi, uh, Robi majuru dengan ba. Dan dia mudof, anasinya an mudof ileh Majurur, tanda majurnya kasro. <tuh> maliki, nah maliki ini ini sebagai ee, atfubayan. Ya, atfubayan itu e, mirip dengan badal, tapi dia tujuannya untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan e, mana maktuf alaihnya maktuf alaihnya robbi. Ya, robbin nas, robbin nas itu siapa? Malikinas. nas. Ya, begitu juga ilahinas ilahi juga atfu bayan. Ya, dalam rangka menjelaskan kata robbi, ya robbin nas, memiliki Ya. <tuh> dalam rangka memperjelas itu tujuan dari atfubayan bayan. Ya, sedangkan kalau badal hanya sebatas tujuannya untuk mengganti. <tuh> ya, min huruf jar ya syari majur dengan min dan dia mudob waswasi mudob ilai majrur tanda majrurnya kasroh al ini sifat dari al waswas <tuh> al juga dia isi mausul memenuhi ala sukun fi jarin sifat juga ya dari waswasi ya waswasi sufi dari maklum marfu ya karena tidak ada yang mensumkan dan mazumkan tajarudih anin nasi bi jazim eh uh, fa'ilnya domir huwa ya kembali kepada Al-waswas tadi <tuh> Fi huruf jar Suduri majur dengan fi Dan dia mudof Ya nasi mudof ilaih Majur Tanda majurnya kasro <tuh> uh, Min uh, huruf jar Ini ala sukun Ini ya, uh, fathah itu karena diwasol kan <tuh> <tuh> al nanti Majur dengan min Ya uh, Wawunya atop Huruf atop uh, Anasinya an maktub ya uh, ke aljin nanti. <tuh> Nah cuman e, min ini huruf jar ini Mana yang menjadi muta'aliknya Ya jadi kalau Yang namanya huruf jar itu harus Ada muta'alik kaitannya Jadi e, da, dari jin Dari golongan jin dan manusia Apa yang dari golongan jin dan manusia itu Ya <tuh> e, Nah Maka kalau kita e, Tentukan muta'aliknya Adalah yang sebelumnya was waswisu nas jadi yang membisikan, ya, jadi yuwaswisu, yang mutaliknya adalah wisu yang membisikan, ya, yang membisikan itu adalah dari golongan jin dan dari golongan manusia, ya. Nah, ada juga uh, ulama tafsir yang menjelaskan uh, bahwa mutaliknya bukan yuwaswisu, ya, tetapi Uh, dalam rangkaian uh, dari ayat sebelumnya auzu ya aku berlindung sehingga muta'aliknya itu muta'alik dari minal jinati wan itu bukan yuwaswisunya tetapi auzunya auzu billah minal jinati wan <tuh> ya tentu nanti ini akan berdampak kepada uh, makna yang sedikit berbeda ya itu kalau misalnya metaliknya kepada Udhu, aku berlindung dari jin dan manusia. Nah, sedangkan kalau e, metaliknya ke Yawswisu bahwa yang membisikan itu setan yang membisiknya itu bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Ya tentu yang lebih kuat, walaupun alam e, adalah yang metaliknya yang lebih dekat itu Yawswisu, ya. <tuh> dan memang maknanya e, benar bahwa setan ini adalah berupa e, dari golongan jin dan manusia gitu ya. Nah, jadi e, surat ini mencakup mohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di sini disebutkan Robinas kepada Tuhannya manusia. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Dalam surat ini disebutkan e, Tuhan manusia, sedangkan Allah itu bukan hanya Tuhan manusia, tapi Tuhan seluruh makhluknya. Jadi para ulama tafsir ya, e, jadi Quran ini sangat menjijat setiap katanya itu, maka itu bisa digali, ya bisa digali rahasia-rahasia ya pemilihan kata ya di dalam Al-Quran, ya tentu dengan berbekal ilmu pemahaman terhadap ilmu-ilmunya ya gitu ilmu bahasa Arab dan sebagainya <tuh> ya jadi eh, di sini ingin menunjukkan karena surat ini berisi ya apa namanya perlindungan eh, seorang manusia jadi berlindung ya manusia itu berlindung sehingga lebih e, ditekankan bahwa Allah itu adalah Tuhannya manusia. Ya, dalam arti Allah Subhanahu wa taala bisa memberi perlindungan e, kepada manusia. Gitu. Dan juga ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini yang tujuan utamanya adalah diberikan kepada manusia. Gitu ya. <tuh> Sehingga lebih diususkan dan lebih diususkan juga menunjukkan keistimewaan kemuliaan daripada makhluk yang lain gitu ya <tuh> Tuhan manusia wa malik wa malikihim dan juga eh, penguasa mereka raja mereka wa ilaihim dan Tuhan mereka ya <tuh> Nah ini penyebutan eh, ada Robbinas kemudian Malikinas Ilahinas Ya, Rob itu kan maknanya adalah yang menciptakan, yang mengatur, mengurus. Ya, Rob itu. <tuh> Malik itu yang menguasai. Ya, Ilah itu Tuhan yang disembah. <tuh> nah, di sini ada diantara e, di antara ulama tafsir ya. Misalnya kita baca dalam kitab tafsir e, atas sili ulumi tanzir ya, Karya e, Imam Ibnu Juzai Al-Kalbi ya beliau Sedikit mengurai Kenapa Allah menyebutkan terlebih dahulu Robi, kemudian Maliki, kemudian Ilahi Nah ini kalau dipahami ini adalah urutan Ya urutan dari yang Kalau makna Robi, Robi Nas Kata Robi itu Itu juga bisa digunakan oleh manusia Ya dan dia bisa digunakan oleh seluruh manusia. Misalnya ya, rumah ya rumah ada pemiliknya. Berarti robul bait pemilik rumah. Ya setiap orang bisa memiliki rumah dan dia disebut robul bait. Begitu. Ya yang memiliki mobil ya kendaraan robul sayyaro misalnya. Ya kalau dulu robul ibil ya pemilik uh, unta. <tuh> Jadi kata rob itu bisa digunakan oleh setiap manusia. Artinya ini tingkatan yang yang lebih umum. Nah, maka naik kepada tingkatan yang kedua, malikinas penguasa raja manusia. Di mana tidak semua orang bisa menjadi raja. Jadi kalau raja itu hanya sebagian orang saja yang menjadi Penguasa yang menjadi raja, gitu ya. Jadi, sebagian orang. Nah, naik lagi ke tingkat yang paling tinggi ialah yaitu Tuhan yang disembah, yang tidak ada, yang uh, kemudian bisa dimiliki oleh manusia. Itu hanya uh, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. <tuh> Jadi, yang jelas di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, menyebutkan ya, kepada kita ya dan ini kita baca dalam rangka juga memohon perlindungan kepada Allah ya yang kita sebut a'udzu birabbin nas ya Tuhan apa, Rob manusia ya ilah malikin nas penguasa manusia ya ilahin nas, ya yang apa diibadahi oleh manusia Tuhan yang diibadahi oleh manusia <tuh> nah ini juga eh, mengapa kata Anas an ini selalu diulang dalam ayat ini, ya padahal bisa saja diganti dengan domir, ya jadi kok ku bisa kalau dibilang malikihim gitu ya, e, ilahihim itu bisa diganti dengan domir nasnya. Tetapi kenapa ini diulang kembali kata Anas an ini? Ya maka para ulama tafsir menjelaskan. Ya, tujuannya adalah untuk sebagai taukid penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul adalah robnya manusia. ya penguasa rajanya manusia dan sesembahannya manusia. Ya, di sisi lain juga ini mengandung kalau dalam ilmu balago ya itu bisa diketahui sisi uh, keindahan dalam dalam kalimat ini yaitu memiliki akhiran yang sama bunyinya ya dengan huruf sin semuanya ya ini uh, dalam ilmu balaghoh ya uh, ada yang namanya <tuh> as saja ya salah satu pembahasan dalam <tuh> ilmu badi ya dalam ilmu balago mina syaitanilladhi huwa aslu syururi dari setan yang dia itu adalah uh, pangkal ini pangkal syururi kejahatan-kejahatan kulluha seluruhnya atau kulliha ya ini ee uh, huwa syururi kulliha jadi kulinya menjadi taukid dari syururi ya gitu sehingga dia uh, tawabi ya mengikuti <tuh> Pangkal dari kejelekan seluruhnya. Wama datiha. Ya, dan e, juga. Apa namanya. <tuh> materi dari e, kejahatan tersebut. Jadi bagian dari kejahatan tersebut. ya Setan itu. <tuh> Aladhi min fitnatihi wa syarihi. Yang termasuk fitnahnya. Ya, dan kejelekannya, keburukannya annahu yuwaswisu ya bahwa dia itu membisik-bisikan ya fi sururinnas, di dalam dada manusia. Ya. Eh uh, apa? Fayusinu atau fayuhassinu ya fayuhsinu lahum asyarr. Ya, ini menggunakan tasdid dia ya, kita baca menggunakan tasdid yuhsinu fayuhsinu lahum asyaro Ya maka dia setan itu yuhasinu tahsin ya artinya adalah memperbagus. Saya kalau ada istilah tahsinul Quran itu memperbagus bacaan Quran. Jadi setan ini berusaha untuk membuat ya apa namanya kejahatan itu menjadi terlihat bagus. Ya yufayu wa Fa fayuhassinu lahum asyara. Ya, jadi kejelekan itu menjadi terlihat bagus dalam pandangan manusia. Nah, ini merupakan eh strategi setan, usaha setan di dalam menggoda manusia. Wa yurihi wa yurihim iyahu fi suratin hasanatin. Ya, dan dia memperlihatkan kepada mereka memperlihatkan kepada mereka kepada manusia Yahu Yahu ini hunya kembali kepada uh, Asyarro tadi keburukan memperlihatkan uh, keburukan kepada mereka itu visuratin hasanatin dalam gambaran yang bagus ya gitu jadi sesuatu yang buruk ya oleh setan itu dikemas ya menjadi menjadi bagus menjadi indah gitu ini merupakan salah satu strategi setan yang disebutkan di dalam surat lain eh, Allah, apa, dimana apa setan itu zayyana ya gitu eh, apa lahum a'malahum itu mentazin, menghiasi. Ya, menghiasi amalan-amalan buruk itu menjadi indah, menjadi bagus. Ya ya gitu bisa kita apa namanya merasakan sendiri kesannya gitu ya sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang seperti menarik gitu. Ya. E, apa namanya? Misalnya berpacaran ya, e, perzinahan gitu ya. Ya e, sesuatu-sesuatu yang buruk-buruk itu dikemas seperti indah. Ya, sekarang e, berapa banyak ya misalnya tayangan-tayangan film ya sinetron dan sebagainya yang semua itu mendukung kepada pacaran ya dan itu terlihat seperti indah seperti menarik dalam pandangan orang padahal itu adalah suatu perbuatan dosa ya ini adalah strategi e, setan gitu ya yang kita harus e, mewaspadainya. Ya, jangan sampai tertipu ya, sesuatu yang seakan kesannya bagus ya, padahal itu adalah perbuatan dosa. Dan memang e, ini di sinilah ujiannya ya, dimana kita itu akan diuji oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Biasanya hal-hal yang dosa, hal-hal yang haram ini, ya, ada apa ya, ada e, semacam ketertarikan, ada sesuatu yang berbeda ya, daripada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ya. Dan dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan hufatil jannatu bil makari wa hufatin nar <tuh> Ya, jadi eh, surga itu ya untuk bisa mendapatkan surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi ketaatan ini atau sesuatu yang halal yang dihalalkan oleh Allah itu ya e, akan terasa ya kesannya itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya kita melaksanakan saum misalnya sekarang ya tentu e, terasa sulit ya, gitu ya terasa berat gitu ya nah sedangkan kata rasulullah saw neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat ya gitu nah itu Eh, apa namanya kesan bagi orang ya yang mereka rasakan tetapi itu secara sebetulnya itu secara zohirnya saja ya tapi kalau kita eh, lebih mendalami lagi hakikatnya justru ya eh, kenikmatan ataupun kesenangan keindahan yang ditawarkan oleh setan itu semu ya dia hanya luarnya saja ya dan juga bersifat sementara. Ya, berbeda dengan uh, kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatannya, itu adalah kenikmatan yang hakiki. Memang dari dari kulit luarnya itu ada kesulitan. Tetapi setelah kesulitan itu kita lewati, di situ kita akan mendapatkan satu kenikmatan ketentraman yang hakiki. Gitu ya. Makanya Para ulama mengingatkan ya kepada kita orang-orang yang berbuat maksiat <tuh> setelah mereka selesai ya di dalam apa berbuat maksiatnya itu ya maka perlu diper, ditanyakan kepada mereka ya manakah sisa kenikmatan dari maksiat yang mereka lakukan <tuh> ya pasti tidak ada kenikmatan itu hanya sesaat saja. Ya, pada saat dilakukan saja, setelah setelah selesai, ketika itu juga hilang, lenyap, tidak ada lagi. Tapi yang tersisa adalah ya eh, kegersangan hati gitu ya. Yang tersisa adalah penderitaan bahkan siksaan yang menanti ya nanti di akhirat. Ya. Dan juga kepada orang-orang yang telah melakukan jeripaya, kesulitan, jadi dalam melakukan ketaatan, setelah mereka selesai melakukan ketaatan, maka tanya kepada mereka apa yang yang mereka rasakan sekarang? Ya mana keletihan yang mereka rasakan, penderitaan yang mereka rasakan tuh tidak ada, yang tersisa adalah kenikmatan. Ya, jadi ya kenikmatan yang ditawarkan oleh setan itu adalah kenikmatan yang palsu, yang terlihat dari kulit luarnya saja. Ya. Nah ini ya, jadi kita harus waspada ya jangan sampai tergoda uh, oleh rayuan setan ya yang membuat ter, uh, apa, menarik hal-hal yang bersifat uh, apa, perbuatan dosa itu. <coughs> ya wayun situ irodata humlifili ya dan setan itu juga uh, apa namanya? <coughs> membuat uh, semangat ya memberikan motivasi ya bergairah ya kepada apa menggairahkan membangkitkan semangat kemauan mereka kemauan manusia itu livi-lihi untuk mengerjakannya jadi untuk perbuatan dosa ini manusia terus dimotivasi oleh setan itu ya agar uh, dibangkitkan kemauannya itu <tuh> Ya, yuqabbihu lahum alkhaira wa ya wa apa? Atau yuqabbihu ya pakai tasdid ya wazan fa'ala ifa'ilu. Wa yuqabbihu lahum alkhaira. Ya, dan sebaliknya, kalau kepada kebaikan ya itu oleh setan dibuat menjadi buruk, terlihat buruk. Ya, gitu. Menjadi terlihat buruk. Jadi hal-hal yang memang e, merupakan ketaatan kepada Allah ya atau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ya itu terlihat buruk begitu ya ya itu e, salah satu apa namanya e, bentuk e, tampilan dari godaan setan ini adalah bagaimana misalnya melalui media ya framing media ya jadi sesuatu kebaikan itu menjadi terlihat buruk ya gitu dan sesuatu yang perbuatan dosa itu terlihat indah ya salah satu contohnya misalnya kalau seorang wanita yang pakai jilbab ya gitu apalagi dengan cadar misalnya itu dipersepsikan sesuatu yang buruk Begitu ya sedangkan wanita-wanita yang tidak menutup aurat ya yang se selalu ditampilkan ya di dalam televisi ya di media ya, itu seakan-akan terlihat indah, begitu ya. <tuh> Jadi membuat sesuatu yang baik itu menjadi terlihat buruk. Ya, Wa <tuh> anhu <tuh> ya dan setan itu berusaha untuk melemahkan Ya, eh, manusia itu dari melakukan kebaikan tersebut. Begitu. <tuh> ya. Makanya dengan meyakini apa yang dijelaskan ini ya <tuh> sebagai apa namanya <tuh> inti yang terkandung ya di dalam surat An-Nas ini. Ketika kita melakukan kebaikan, lalu kemudian kita bertemu dengan rintangan-rintangan, ada kesulitan dalam melakukan kebaikan, ya, memang wajar karena setan menggodanya. Kita harus e, berusaha, gitu ya, untuk melewati tantangan tersebut. Ya, sedangkan kalau orang melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, ya lancar-lancar saja, ya, di dalam melakukannya. Ya Karena memang e, didukung oleh setan itu ya misalnya kalau apa namanya berkumpul dengan orang-orang soleh ya kita kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk bersabar wasbir nafsaka ma'an bil wal kalau berkumpul dengan orang-orang soleh itu bersama dengan orang soleh itu disuruh sabar oleh Allah ya kalau disuruh sabar artinya di situ kan ada ada kesulitan ada ya ada apa namanya ada rintangan ya karena berkumpul dengan orang soleh itu ya harus sabar karena ya akan e, dirasakan adanya sesuatu yang tidak mengenakan kan orang soleh itu kan kalau berbuat salah ya ditegur gitu ya ya dikoreksi itu kan sesuatu yang tidak enak orang itu dikoreksi orang itu diluruskan kesalahannya ya berbeda dengan berkumpul dengan orang-orang di dalam melakukan keburukan ya bahkan kalau kita lihat orang-orang yang melakukan keburukan itu kan terlihat lebih solid daripada orang yang melakukan kebaikan ya kan orang-orang yang melakukan kebaikan tuh kadang kurang solid dan ya, sebagainya. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, itu kalau orang tersebut eh apa namanya? imannya betul ya niatnya lurus ya tentu eh, namanya uhuah itu bisa ya dibangun gitu ya. <tuh> Seperti itu. <tuh> Ya, kemudian beliau mengatakan ya wa yurihim fi suratin Nah, ini sebaliknya tadi. Jadi, setan itu akan berusaha memperlihatkan kepada manusia ya keburukan itu dalam bentuk yang bukan bentuknya. Ya, jadi terlihat buruk tadi itu. Gambarannya terlihat buruk. Dan ini memang adalah cara uh, setan baik dari golongan jin ataupun dari dari golongan manusia, ya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Mereka selalu berusaha, ya, dalam Al-Quran dikatakan, "Ya, musuh-musuh Allah itu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan apa makna, apa apa makna, apa makna, apa makna, apa makna, apa makna, apa ini apa makna, apa itu, terlihat buruk, ya. Jadi mereka akan terus-menerus membuat citra buruk terhadap Islam ini. Ya, akan e, membuat citra buruk terhadap syariat Islam ya yang apa namanya e, mereka citrakan apa e, identik dengan kekerasan dan sebagainya. Itu akan terus mereka lakukan. Ya, tetapi kita orang-orang Islam yang punya kewajiban ya untuk menegakkan uh, Islam ya. Uh, ini kita juga harus berusaha ya bagaimana menampilkan Islam ini dengan uh, wajah yang sesungguhnya. <tuh> ya <tuh> begitu. Jadi uh, opini yang mereka lakukan ya kita harus lawan lagi dengan opini. Ya jangan sampai uh, yang berada di dalam kebenaran di dalam hak ini diam. Ya karena Uh, secara sunatullahnya yang namanya kebenaran hak itu akan mengalahkan kebatilan. Ya, kodja al haku batil. Ya, telah datang al hakku kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Nah sekarang masalahnya kenapa kebatilan tidak lenyap? Karena al-hakunya tidak datang al tidak muncul orang-orang yang berada di dalam kebenarannya mereka diam ya tidak mau bersuara tidak mau e, menyuarakan kebenaran itu tidak mau menampilkan kebenaran itu sehingga kan dalam ayat itu kodeja ya telah datang kebenaran dan lenyaplah ya <tuh> Jadi wau wow itu kan dalam dalam bahasa Arab menunjukkan <coughs> uh, lindomi ya untuk mengumpulkan sesuatu <coughs> ya <coughs> jadi lenyapnya kebatilan itu ya adalah ketika kebenaran itu datang ketika kebenaran itu muncul gitu ya. <tuh> ya, jadi wau dalam bahasa Arab itu berfungsi untuk lidomi untuk mengumpulkan. Ya, kode jaal haku telah datang kebenaran wajah batil dan itu menggunakan wau dan. Ya, artinya maknanya apa? kebatilan ini akan lenyap ketika kebenaran itu datang kebenaran itu muncul ditegalkan nah, ketika orang-orang yang berada dalam kebenarannya diam tidak memunculkan kebenarannya sehingga al hakunya tidak ja tidak datang Ya, jadi ketika terlihat kebatilan itu seakan-akan menang, itu bukan bukan karena Kebenaran itu lemah, bukan? Kebatilan itu lemah, ya. Hanya haknya itu tadi, diam saja, tidak melakukan perlawanan, ya. Jadi, eh, ini adalah strategi setan, ya, untuk menjauhkan manusia dari kebaikan, ya. Dan itu terlihat eh, dari yang mereka apa yang lakukan khususnya dari kalangan manusia yang kita lihat secara kasat mata ya itu musuh-musuh Allah itu tidak akan pernah berhenti begitu daiman <tuh> hali <tuh> <tuh> dan dia itu terus menerus ya dengan keadaan ini bisu wayakh nasu ya membisik-bisikan dan bersembunyi ini dari kata al khannas tadi ya jadi kalau udah eh, bil binas nas min syaril waswasil ya dari kejahatan setan yang membisik-bisikan al khannas dan eh, bersembunyi iya ayat akhiru idza zakarul abdu rabbahu nah makna khannas itu adalah dia akan mundur ya taharu, atau akan bersembunyi ya apabila seorang hamba itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, kepada Tuhannya ya wasta'an bihi dan memohon pertolongan kepadanya ala ya untuk uh, mencegahnya, untuk melawannya. <tuh> ya, nah ini sebagaimana di dalam hadis ya disebutkan <tuh> eh, uh, makna khonas itu ya eh, uh, <tuh> Inna syaitana uh, apa namanya wadiun khata khatamahu ya Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya ya di hati seorang hamba ya seorang manusia <tuh> nah apabila idadakaro apabila seorang hamba itu mengingat Allah ya maka dia khonasat bersembunyi ya takut gitu ya ketika disebut nama Allah itu karena uh, dia berlindung kepada Allah itu dan apabila dia lupa wa idhanasiya ya nah apabila uh, manusia itu lupa tidak menyebut nama Allah ya maka dia akan uh, menggodanya Ya akan kembali menggodanya <tuh> Ya bahkan Juga kita diajarkan Dalam hadis ya jangan mengatakan Ta'isa syaiton Celakalah setan justru kalau kita mengatakan Seperti itu mereka menjadi Berbesar hati Menjadi besar Ya setannya itu Tetapi justru kita diperintahkan Untuk berlindung kepada Allah Menyebut nama Allah ya itu dengan membaca surat ini dan juga surat al-falak, ya. membaca surat uh, Anas ini, kita berlindung kepada Allah dari setan, sehingga setan itu akan uh, ketakutan ya dengan kita berlindung kepada Allah. <tuh> ya, fayan bagi lahu, ya maka selayaknya baginya an yastaina ya memohon pertolongan wa yastaiza ya dan e, memohon perlindungan wayata sima dan juga menjaga diri membentengi diri birububiyatillahi ya dengan kerububiahan Allah linnasi kulluhim ya kepada manusia seluruhnya wa kullahum ya dan sesungguhnya makhluk itu seluruhnya dakhiluna tahra rububiyati Ya, berada uh, masuk di bawah dan dakwal Mulki dan juga kekuasaan Allah batin akhidun binasyati. ya dan seluruh yang melata di muka bumi ini makhluk Allah di atas muka bumi ini uh, maka uh, itu ada di dalam kendali ya uh, ubun-ubunnya atau ya artinya semuanya ada dalam kendali uh, Allah subhanahu wa ta'ala ya itu tentang uh, <tuh> jadi kalau semuanya itu diatur oleh Allah ya dengan sifat kerubihan Allah itu termasuk juga setan ya, ada dalam pengaturan Allah maka ya kita tinggal memohon perlindungan kepada Allah saja wabi uluhiyatihi dan juga dengan uluhiyah Allah ya khalaqahum li ajriha yang Allah itu menciptakan mereka itu semata-mata untuknya. Ya, untuk apa maksudnya uluhiyah ini adalah ibadah. Jadi semata-mata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk ibadah ya sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ya ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fala tatifulahum illa bidafi syari aduhih maka itu tidak akan sempurna ya e, ibadah kepada Allah itu tidak akan sempurna ya bagi mereka kecuali dengan e, menghindarkan keburukan musuhnya ya bidafi syari aduhih ya menghindarkan keburukan musuhnya Allah diyuridu an yata koto ahum ya yang ingin uh, mencerai-beraikan mereka anha darinya dari ibadah itu yang memutus ya menghentikan dari ibadah wayahulu bainahum wa dan juga menghalangi ya sebagaimana dalam ayat ya suduna an yang menghalangi dari jalan Allah wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi dan dia ingin menjadikan manusia itu termasuk ke dalam golongannya. Ya, jadi karena e, setan sebagai rajanya itu adalah iblis ya e, dan dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka ya karena kedurhakaan dia, maka dia sudah bersumpah ya berjanji untuk menggoda manusia ya agar manusia itu termasuk ke dalam golongannya ya dan bersama-sama untuk masuk ke dalam neraka naudzubillah <tuh> li <tuh> min ashabis sa'ir agar mereka e, termasuk penghuni neraka wal <tuh> waswasu dan kata al waswas kama yakunu minal jinni ya yang membisik-bisikan itu sebagaimana dia berasal dari golongan jin yaqunu minal insi juga berada dari golongan e, manusia jadi yang suka membisik-bisikan untuk melakukan keburukan itu tidak hanya setan dari golongan jin saja. Ya, yang kalau dalam dari golongan jin itu kan tentu tidak secara hakikat mana, ya, tapi secara majazi. Karena kita tidak mendengar suara bisikan setan nggak nggak mendengar, hanya dia ada dorongan saja ya di dalam hati kita ya. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan itu kan mengalir ya di aliran darah kita, Ya, ketika dalam diri kita ada kecenderungan dorongan untuk melakukan keburukan, maka itu adalah uh, setan dari golongan jin sedang membisik-bisikan kita. Ya, nah juga dari golongan manusia yang membisik-bisikan untuk melakukan keburukan. Ya, ya mereka mengajak kepada neraka. Ini ya. <tuh> banyak sekali kita harus mewaspadai eh apa namanya <tuh> bisikan dari setan, bisikan setan dari manusia. Ya bahkan bisa jadi dari orang terdekat kita yang ada di dalam rumah kita, jangan sampai bagian yang ada di dalam rumah kita itu malah membisikan kepada keburukan. Ya, salah satu contoh ya ini misalnya seorang suami ya dibisik-bisikan oleh istri dan itu banyak e, keburukan ya, mohon maaf, yang dilakukan oleh suami, oleh laki-laki ya, termasuk misalnya korupsi dan sebagainya, itu adalah karena bisikan-bisikan dari istrinya dari perempuan. Maka harus berhati-hati ya, kita e, apalagi para kaum akhwat ya, kaum ibu ya, membisikan yang baik-baik kepada suaminya, karena itu sangat berpengaruh dalam diri suami dan itu sudah e, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui kisah Nabi Adam yang dibisikkan oleh istrinya Hawa ya <tuh> sehingga kemudian e, melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ya dan juga bisikan-bisikan yang lain. Ya makanya kan ada dalam hadis kalau Uh, misalnya Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, Allah akan memberikan uh, orang yang membisikannya itu adalah orang yang baik yang membisikkan kebaikan. Ya, berikan sebaliknya kalau suatu pemimpin itu buruk karena Allah juga akan menjadikan pembisik yang buruk Ya, gitu jadi tidak uh, jadi pemimpin itu juga kita harus lihat siapa di sekitarnya gitu ya. ini ini membisik bisikannya itu begitu dan ini terjadi dalam sejarah ya itu para pemimpin yang zalim itu kita lihat di sekitar dia siapa <tuh> ya bahkan sebetulnya bisikan dari uh, manusia dari kalangan manusia ini lebih berbahaya daripada dari Uh, dari golongan jin. Ya. Yeah. Yaitu kita bisa lihat ini misalnya makna ini dipahami oleh Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur ya dalam tafsirnya. <tuh> dalam ayat uh, surat Az-Zukhruf ya. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan waja'alna uh, Sayatina apa namanya? <tuh> uh, insi wal jinni Yuhi, ba, e, yuhi ba'duhum zuhrufal qawli gurura, kan, gitu. Nah di dalam ayat itu Allah menyebutkan kata manusia terlebih dahulu. Sayati nal insi wal jinni. Manusia dulu baru setan. Tetapi kalau dalam surat ini, surat Anas, an Allah mendahulukan jin dulu kan. Minal jinnati Ya apa maknanya? Dalam urutan ini sekalipun bisa digali maknanya, petunjuknya. Ya, oleh Ibn Ashur, uh, beliau seorang ulama yang sangat penuhnya uh, luas, ya, keilmuannya. <tuh> beliau mengatakan bahwa di dalam ayat uh, surat Az-Zuhruf tadi, mendahulukan kata manusia daripada jin. Itu kan dia sedang, uh, sedang uh, dalam konteks membicarakan setan-setan uh, yang menggoda kepada para nabi. Yang, uh, apa namanya... <tuh> Yang, apa yang menggoda didahulukan karena memang lebih berat ya lebih berbahaya bisikannya itu ya bisikan manusia ya daripada uh, jin nah sedangkan di dalam surat anas ini dia lebih didahulukan penyebutan kata jin karena memang itu adalah sebagai asal asal bisikan pertama kalinya itu dari dari jinnya ya jadi dalam tinjauan kenapa disebutkan jin yang pertama baru kemudian manusia karena memang bisikan isu itu asalnya dari dari setan dari golongan jin itu baru kemudian manusia karena manusia yang membisikan itu pun karena tergoda oleh eh, jin juga ya sebetulnya <tuh> begitu dan setan ini kan sebetulnya adalah eh, sifat ya yeah, eh, yang Menjau, yang jauh dari rahmat Allah, yang durhaka kepada Allah. Sehingga sifat ini bisa e, ada pada jin, yang kalau dari e, pada jin itu berarti kan pemimpinnya rajanya itu adalah iblis. Ya, yeah. dan bisa juga ada pada manusia. Ya. Yeah. <tuh> nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman minal jinati wan Ya. alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Nah, kemudian eh, beliau mengucapkan hamdalah ya karena sudah menyelesaikan tafsirnya ini. Ya. lebih alamin awalan wa akhiron, nuzahiron wa batinan. Awalan akhir ya, zahir dan batin. E, dan ini sebagai penutup dari e, penulis ya Imam As'adi dalam tafsirnya ya. Tidak apa-apa kita bacakan. <tuh> Wanas aluhu taala an yutima nikmatahu kita memohon kepada Allah taala untuk menyempurnakan nikmatnya wa an yafu anna dunuban lana ya untuk dan untuk memaafkan dosa-dosa kami ya halat bainana wa baina katsirin min barakati yang menjadi penghalang dari banyak berkahnya wa khotoya syahwat ya dan juga kesalahan-kesalahan syahwat-syahwat kesalahan kesalahan syahwat -sahwa -sahwa syahwat Ya, zahabat eh, bi antada antadaburi ayatihi. Ya yang eh, apa namanya? Membuat hati-hati kita itu menjadi eh, pergi ataupun menjauh ya dari bertadabur terhadap ayat-ayatnya. Ya, jadi eh, apa namanya perbuatan dosa ya sahwa, dan sebagainya itu bisa menghalangi seorang dari bertadabur ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadaburi ayat-ayat ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri ya. Wa narjuhu wa dan kita memohon ya kepada Allah ya, berharap kepadanya Allah yuharrimana khairama indah agar jangan menghalangi, mengharamkan kita dari kebaikan apa yang ada di sisinya. Termasuk di bulan Ramadan ini ya dalam hadis Rasulullah SAW e, mengatakan siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini maka dia betul, e, apa namanya betul-betul dihalangi oleh Allah ya dan di orang yang celaka ya. Nah, kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai ya Ilah Tuharim, nah jangan sampai kita ini Diharamkan ataupun terhalang untuk mendapatkan kebaikan, karena bulan Ramadan ini, kan Allah, Rasulullah SAW menyebutkan sebagai Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah itu kan adalah Al-Khoiru Al-Kathir, kebaikan yang banyak dan juga terus-menerus. Iya, nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran ini sebagai kitabun anzalnahu mubarakun, kitab yang penuh berkah. Jangan sampai kita, biang penuh berkah ini, kita terhalang dari mendapatkan kebaikan kebaikannya mendapatkan manfaat petunjuk-petunjuknya. Seperti halnya juga, ya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan uh, pahala yang banyak uh, dari bulan Ramadan ini. Iya. <tuh> <Yeah. tuh> Wabishari ma indana dengan keburukan yang ada pada kita. Jangan sampai keburukan itu menghalangi dari kebaikan yang kita dapatkan. ilal kafirun. Sesungguhnya ia ya, tidak ada yang uh, berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. dan tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang kaum yang sesat ya wasallallahu wasallam ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi ajmain salatan wa, ajma wa imain. ya sholat, semoga salat Allah dan salamnya dilimpahkan kepada Rasul Muhammad dan kepada keluarganya sahabatnya seluruhnya dengan salawat dan salam yang selalu ya daimain mutawassil lain ya terus bersambung abadal uh, awqad, ya selama-lamanya <Sessizuk> Alhamdulillahilladzi binikmatihi tati salihat. Ya dan segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurnalah berbagai e, kesolehan. tanma tafsiru kitabillahi bi'aunihi wa husni taufiqihi. ia telah sempurna tafsir kitab Allah ini dengan pertolongannya dan kebaikan taufiknya. Alayya di jami'i wa katibihi. Di tangan orang yang mengumpulkan dan menulisnya. Al-Ma'ruf bin Sa'di. Sa yang dikenal dengan Ibn Sa'di. Sa eh uh, apa Abdurrahman ibni Nasir bin Abdullah ya da, apa Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Sa'di Sa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi semoga Allah mengampuninya dan juga kedua orang tuanya wa jami'al uh, wa jami'al muslimin seluruh kaum muslimin ya wa dzalika fi ghurati uh, rabiil awal dan tafsir ini diselesaikan pada bulan Rabiul Awal min sanati arba'in wa arba'in wa salati mi'atin wa alfin min hijrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya tahun 1000 ya 344 Hijriah ya jadi itu tafsir Anas An ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat keberkahan dan selalu mengingatnya ya sebagai bekal bagi keimanan dan amal soleh kita. Kuas kalian kalau ada yang mau ditanyakan silakan. <tuh> Padahal kalau ada yang masih mengganjal dari apa yang sudah dijelaskan tadi ya Untuk kajian nausorop melalui zoom ini eh, rencana sih mau diadakan tapi belum ya belum. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa diadakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya hmm. sambil ngoburit pak. <laughs> saya web bentar lagi eh, ini buka ya Pak Imran udah malam Pak ini apa eh, ini bisa di apa tadi fa yuhsinu Kalau fayusinu itu maknanya lebih ke berbuat yang terbaik. Maknanya itu isan, ya. Makanya ada yang disebut dengan isan. Jadi ihsan itu kan dari kata asana yusinu, ihsanan Itu maknanya lebih ke melakukan yang terbaik itu kalau isan itu berbuat yang terbaik kalau men, apa membuat terlihat bagus itu bukan ini bukan asana bukan dari asana tapi hasana yuhasinu gitu jadi lebih tepat pakai tasdid jadi punya mana tersendiri ya yang berbeda <tuh> Silakan, kalau masih ada <tuh> <tuh> ya, Iwas. Kalian, kalau tidak ada, kita cukupkan. <tuh> Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah membahas surat Anas An ya tafsir surat Anas An mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita ya Amin ya robbal alamin dan Insya Allah kita akan lanjutkan kepada surat-surat berikutnya ya yang target Insya Allah bisa kita hentamkan juz sama ini ya Amin ya robbal alamin. <tuh> Kul kauli hada wa walakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.